Halo Rek, perkenalkan, jenengku Danang Febrian. Hari ini dan di sini saya ada di tempat Hotel Majapahit atau juga bisa disebut Hotel Aranje yang berada di Jalan Tunjungan nomor 65, tepat di belakang saya. Dan di tempat ini terjadinya insiden perobekan bendera tiga warna. Hotel Majapahit merupakan salah satu hotel tertua di Indonesia dengan perpaduan gaya art Nouveau dan Art Deco. Akan tetapi, bukan hanya karena keunikan bangunan yang membuat hotel ini kemudian dijadikan cagar budaya peringkat nasional, namun karena di hotel ini terjadi peristiwa bersejarah perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih pada tanggal 19 November 1945 sebagai wujud perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Hotel Oranje atau Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan nomor 65. Di tempat ini terjadilah insiden perobekan bendera tiga warna. Kemarahan rakyat dan pemuda memuncak pada tanggal 19 September 1945. Minta agar bendera diturunkan. Pemuda bernama S. Kasman bersama-sama dengan pimpinan pemuda Republik Indonesia yaitu Ruslan dan Sunarswan berhasil menggerakkan massa rakyat untuk datang ke Jalan Tunjungan. Pemuda Kusno, pegawai kantor Kabupaten Surabaya, dengan segala rintangan dan ancaman dari pihak Belanda maupun sedadu Jepang mampu naik ke atas dan setelah itu menyobeknya dan menaikkannya kembali. Sang Hayu tinggal merah putih dalam ukuran yang tidak seimbang. Dan selanjutnya, pada tanggal 19 September 1945, ketika melihat bendera merah putih, biru, berkibar kembali di hotel, kemarahan rakyat dan pemuda-pemuda di Surabaya tidak tertahan lagi. Dengan serempak, rakyat bergerak, suasana menjadi panas, Jalan Tunjungan menjadi lautan manusia yang bergelora. Terjadilah insiden bendera. Fajar permulaan meletusnya api revolusi karena rakyat hanya mengendaki supaya sang dewi warna merah putih yang berkibar di angkasa Indonesia. Kemudian berkibarlah sang dewi warna hingga detik sekarang dan untuk seterusnya sebagai lambang kemegahan dan kejayaan Nusa dan bangsa Indonesia.